Nah, aku mau coba ini DJ Avatar. Mungkin live streaming versi murah ya ke TV itu, TV Panasonic. Kita lihat ini kameranya. Nah, kelihatan kan TV-nya itu? Iya, TV-nya goyang-goyang. Ini dilihat ke kamera. Kameranya kayak gini bentuknya. Kelihatan ya? Ya, ini kamera yang di TV itu. Coba. Ya, ya ini kamera bener kan? Kelihatan kamera. Oke. Terus aku mau coba tes terbang nanti kayak gimana? Aku nggak tahu. Coba dulu. Nah, oke. Okay. Itu tadi live streaming sederhana cuma menggunakan DJI Avata ini. Terus TV-nya TV merek Panasonic. Ya, ini TV Panasonic terhubung ke remote. Ini handphone Android-ku, motion control, terus Google Duo. Ini baterainya. Ini ya, live streaming versi murah aku coba tadi konekan, enggak tahu ini videonya sengaja enggak aku cut. Udah aku matiin. Tapi itu tadi ada satu alat yang belum aku sebutin. Alatnya yang aku sebutin kan tadi ada TV Panasonic, ada handphone, ada seperangkat DJI Avata yaitu drone-nya, DJI Google Glass, remote, terus baterainya. Ada satu lagi yang belum. Ayo coba tebak. Aku pakai alat apa? Pokoknya alatnya murah. Cukup murah kalau dibandingkan dengan apa ya, DJI RC Pro, remote control Pro atau apa itulah yang bisa buat streaming. Harganya cuma beberapa ratus ribu. Coba tebak apa dulu, oke? Okay?